merasakan selama 5 hari. Itu banyak senyum gitu. Saya kemudian saya ingin menyenangkan saya kan diajak ke sana tidak mau, posisi saya terdiam karena dia itu pikir. Tidak usah buru-buru pulang mah di Jakarta aja, adiknya kan juga di Jakarta. Bertugas di Pontianak sudah berapa lama itu? Baru nih mbak. Satu tahunan. Baru satu tahun. Pontianak 2 tahun, nanti terus balik ke Mabes. Jadi selama sebelumnya itu bekas di Mabes, terus satu tahun itu belakangan ini ada di Pontianak. Kasih selokan di sana. Buat harapan keluarga. Ajaiban dari Allah. Mudah-mudahan saya masih bisa ketemu dengan anak cucu saya. Saya baru pulang 3 hari dari Jakarta. Jadi ketemu saya di Jakarta kemarin. 5 hari di sana. Saya 3 hari yang lalu saya pulang duluan ke Pare karena saya dengar di Jakarta mau PSBB-nya diperketat. Saya buru-buru pulang ke Pare, di sana sudah ketemu 5 hari. Saya pulang. Terus 2 hari kemudian kemarin Rusa itu kirim foto swab test Mbak Nia, 2 anaknya dan 1 susternya pengasuhnya. Mah hasilnya empatnya negatif semua mah. Terus kapan kamu mau pulang Pontianak? 1 atau 2 hari lagi. Terus besoknya tahu-tahu kirim foto sudah di ruang tunggu bandara di Cengkareng. Loh, Dek, pulang sekarang toh? Ya mah. Kirim foto anak-anaknya di ruang tunggu. Sabarnya jam berapa? Jam 12.45. Terus saya, ya udah hati-hati ya, nanti kalau landing kabarin ya. Terus saya perkirakan jam 2 itu landing. Saya hubungi gak bisa, apa delay ya pesawatnya. Jam 3 saya telepon lagi gak bisa. Akhirnya jam 4 saya telepon suaminya. Suaminya kan gak ikut ke Jakarta. Suaminya posisi di bandara karena mau jemput, jemput anak istrinya. Tapi suaminya itu menerima telepon saya sambil nangis-nangis. Ada apa ini? Ada apa? Mama, pesawatnya hilang kontak, Ma. Kok saya hubungi tidak bisa, belum landing ya pesawatnya. Pesawatnya hilang kontak mah, saya tidak bisa ngomong ini mah, saya tutup dulu. Saya lihat di berita itu TV One Metro belum ada semua.